Warga Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan geger lantaran adanya sebuah koper mencurigakan berwarna pink tergeletak di trotoar di Jalan Opo Tosapaile, Kecamatan Wara pada Kamis pagi 24 Agustus 2023. Polisi dari Polres Palopo langsung terjun mengamankan lokasi penemuan koper tersebut karena dicurigai koper berisi barang berbahaya. Bahkan, sebagai bentuk kewaspadaan pihak kepolisian, tim penjinak bom dari Polda Sulsel pun diturunkan untuk menyelidiki temuan koper misterius itu. Polisi bahkan menutup dan mensterilkan jalan Opo Tosapaile di lokasi penemuan koper, termasuk koper dipasangi garis polisi atau police line demi mengamankan koper tersebut. Warga yang melintas di jalan Opo Tosapaile dibuat heboh dengan temuan koper tersebut, termasuk warga yang bermukim di sekitar lokasi penemuan koper. Apalagi terlihat aparat kepolisian bersama TNI berjaga-jaga dan menghimbau warga agar tidak mendekat ke lokasi penemuan koper. Tak hanya Kapolres Palopo yang terjun langsung ke lokasi penemuan koper, dan di 14.03 Saweri Gading Palopo, Letkol Apriyadi Nijo juga mendatangi lokasi kejadian. Dandim bersama Kapolres Palopo sempat berbincang-bincang beberapa saat sebelum berkoordinasi dengan tim Jihandak. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin mengatakan, pihaknya setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai koper tak bertuan di pinggir jalan, langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan lokasi tersebut. Upaya tersebut supaya bentuk antisipasi dan kewaspadaan pihak kepolisian untuk mengantisipasi berbagai macam gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Apalagi dicurigai koper tersebut berisi barang berbahaya, terutama bom. Termasuk koper tersebut dicurigai barang berisi tindak kejahatan lainnya, sehingga Polres Palopo berkoordinasi dengan tim Jihandak untuk membuka koper tersebut. Dan jalur kami tutup sambil kami lakukan pengamanan di sekitar area, sehingga kami datangkan pasukan BRIMOB dari Baikunta ada sekitar 10 orang dan rencananya nanti dalam perjalanan tim BRIMOB dari Parimpiar yang akan datang untuk evakuasi barang yang dibuka bom, jadi koper yang berwarna. Menurut Kapolres, pihaknya saat ini sangat mewaspadai segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan Pesta Demokrasi 5 Tahunan Pemilu 2024. Berbagai ancaman tersebut, salah satunya bom. Kami turunkan semua fungsi, yaitu dari fungsi lantas, fungsi sabara, dan fungsi bimas. Saat ini rekan-rekan dari BJ bisa melihat bahwa kinerja dari fungsi bimas memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjauh terhadap lokasi yang kita duga bom. Haswan Hasanuddin melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.